Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat menunaikan ibadah puasa. Pada kesempatan video kali ini saya ingin menelusuri terkait dengan lahan Solo Valley yang akan digunakan untuk pembangunan tol Ngawi Bojonegoro Tuban. Nah, tepatnya saya sekarang berada di Kecamatan Sumberjo. Saya akan menelusuri lebih lanjut di Kecamatan Sumberjo, maaf, ada beberapa desa yang akan dilalui untuk pembangunan tol Ngawi Bojonegoro Tuban. Di antaranya nanti akan saya kunjungi, yaitu Desa Pekuwon dan Desa Jati sebagai sampling pada video kali ini. Untuk lebih lanjut, ikuti terus video saya hanya di Kanor Kit. Yuk. Ya, teman-temanku semuanya, ini adalah pasar perempatan Kecamatan Sumberjo, dan di sisi utara perempatan Sumberjo di sini banyak sekali pertokoan-pertokoan yang menurut saya cukup ramai sekali pada saat bulan puasa. Nah, ini adalah pasar Sumberjo, dan ini adalah rencana pembangunan POM. Ini adalah perguruan Muhammadiyah. Nah, teman-temanku semuanya, sekarang saya sudah sampai di masih wilayah Kecamatan Sumberjo, namun ini di Desa Sumberjo, Dusun Kauman. Dan untuk Desa Pekuwon nanti hanya berjarak mungkin sekitar 3-4 kilo dari sini. Jadi dipastikan untuk jarak dari jalan raya sampai ke lahan Solo Valley yang akan dipergunakan untuk jalan tol Ngawi Bojonegoro Tuban atau Ngaroban, itu jaraknya kurang lebih antara 4-5 kilo. Nah, ini saya sudah sampai di Desa Pekuwon, namun di sini Pekuwon wilayah barat. Maaf, Pekuwon Utara. Sudah sampai di Desa Pekuwon. Nah, ini teman-teman, saya sudah sampai di depan SD Pekuwon 2. Depan SD Pekuwon 2. Nah, ini. Dan saya coba akan masuk menerbangkan drone dari sini untuk mengetahui pantauan dari atas. Ya, teman-temanku semuanya, saya sudah sampai di Desa Pekuwon, dan di samping saya mengambil gambar lewat darat, saya juga akan mengambil gambar lewat udara melalui drone. Mungkin saya akan mengetahui secara persis, secara detail dari atas lahan Solo Valley yang akan digunakan untuk jembatan, untuk tol Ngaroban Ngawi Bojonegoro Tuban. Lebih lanjut lagi saya akan tanya kepada warga yang ada di sini. Apa niku? Niki kaline iki. Mboten niku. Kaline pundi? Tasing ngaler mriko. Niku ta. Sak. Oh, niki sak kilene ratusan iki. Ya, kilene ratusan. Lah sing wetan wonten kaline. Kali male sak. Mboten wonten nggih. Kene mun namung niki nggih. Niki kan kali nggih. Nggih, namung ngeten niki lho. Alit ya? Alit. Oh, nggih. Sak ngajenge masjid. Sak masjid ngetan. Ageng. Nggih, sami niki kali ne. Oh, sami kali niki nggih. Nah, itu teman-teman. Jadi
Saya pertama ini mengunjungi atau menelusuri lahan yang akan digunakan untuk pembangunan tol Ngawi Bojonegoro Tuban, tepatnya berada di wilayah Kecamatan Sumberjo. Dan mungkin nanti di lain waktu saya akan menelusuri kembali lahan-lahan yang berada di kecamatan yang lain yang berada di Kabupaten Bojonegoro. Untuk itu saya dari Desa Ngampal dan Desa Pekuwon, Kecamatan Sumberjo, dan mungkin nanti saya akan berlanjut ke Desa Jati. Ya, teman-temanku semuanya, sekian video saya pada kali ini untuk menelusuri lahan solofile yang berada di wilayah Kecamatan Sumberjo. Sampai ketemu di wilayah-wilayah yang lain yang jelas untuk update pembangunan jalan tol Ngawi Bojonegoro Tuban dari Desa Jati Gede, Kecamatan Sumberjo. Kanor Hit, undur diri di bulan puasa yang pertama kali ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.